Gelap Chel. Hai. Hai. Cice. Hai. You kayak astronot deh sekarang. You kayak astronot. Iya lagi ininya. Real. Nih. Halo. Halo. Sahabat Cici Cynthia. Halo, halo. Cynthia. Kayak gitu Chelsea. Si komennya bisa sekarang. Ibu harus komen kayak gitu dulu, Chel. Oh, iya, iya dipin dulu. Ajarin. Not Cynthia with Z. With Z. Zindia. 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 Hi guys. Halo sahabat Cici. Nervous banget habis manggung. Aidi. Bareng Cipu. Hai, Kak Adele. Ih, hari ini aku hijau banget loh. Nih, aku hijau bajunya. Terus kayak background-nya pun hijau. Ih, aku mau jadi cigre. Mbak hijau. Terima kasih Kak Haidan. Malam sih, malam, malam. Katanya panas malah pakai jaket, guys. Aku pakai jaket. Enggak, kita nggak panas tau. Iya, Cici, di sana kayak panas banget tau Cici. Iya. Kayak, oh iya. Pas performnya panas. Iya, tapi ya, kayak itu. Di sini lumayan adem. Kayaknya gitu. Hari ini kayak lumayan perform terkeringetan nggak sih? Iya, terkeringetan. Oh, iya. Tadi aja kayak aku peluk Cici kan, aku basah banget. Basah itu hari ini. Kayak abis mandi gitu. Hari ini perform tercapek, terkeringetan. Iya. Mengeluarkan banyak. Iya, tapi kayak seru banget sih, yeah. Kayak lagu-lagu kayak yeah, yang terus kayak lagu-lagunya pun ih nonton gak? Tahu nggak lagunya apa yang kita nonton performin? Kalau nonton pasti tahu apa coba apa don't call me cipit ya. Mereka panggil aku cipit. Cipit sih apa sih? Mereka katain aku sipit Cel. Ciput ya guys, ciput. Not cipit ya. Ciput. Gimana Wih, Cosmos seru? No Kyoku, betul. Yes, Cosmos, itu paling seru sih Cosmos. Aku juga suka banget sama lagu Seventeen waktu tadi. Real, Ali bilang balonku ada 5. Balon. Itu kamu nonton siapa kak? Balonku ada 5. Kayaknya bukan nonton kita deh. Balonku ada 5, balonku ada 5. Ya aja cucel. Aduh, pengen duduk. Aku pakai celana bobo. Aku di sini ya cel. Okay. Aman gak ya? Gimana dikeliatin, Mbak? Dikeliatin seru banget. Banyak banget yang nonton, rame banget. Makasih ya, Kak Adele. Aku capek, kenapa kakak capek? Hobi kok bikin kangen. Hobi kok kangen orang. Sini main ke Solo. Yo, undang kita biar kita main. Aku lagi main. Cek kayak foto-foto kalian tadi kan. Terus kayak kebanyakan Don't call Mika. Terus apa dong? Apa? Kan aku baru lihat kayak foto-foto gitu yang orang kayak kece aku tadi. Mesti pose-pose muka aku kayak gini nih. Melet ya? Iya emang suka melet tau Cel. Dia suka pungsa tau. Aku suka melet gitu, terus aku gak sadar gitu. Ay. Aku melet, aku di sini di bawah. Boleh. Sini kita bareng. Kita kedatangan tamu guys. Tamunya diundang apa tadi undang? Aku sudah diundang dari pagi. Enggak undang. Siapakah itu? Tebak-tebak dulu guys, ini siapa guys? Tebak. Alia. Bukan. Bayah nih. Serah kenci. Tamu tadi undang. Tuh Jane Kajen. Ini tamu kita. Mantap. Iya, ayo pengen cari yang lighting lebih terang deh, Jen. Oh ya yang lain Jen mau dong terang nggak di situ? Sini deh. Ini di kasur aja. Nah. Ini foto-fotonya deh. Soalnya di sini terang. Makan. Ini mau makan. Jeput layar. Coba tanyain Jen punya sinyal apa enggak? Tadi aku pakai wifi sih. Iya tahu tapi wifi-nya juga lemot-lemot gitu. Makasih Kak Angger, setannya. Kayak Malmi, full senyum gak sih guys? Saya Chelsea FC, ini kayak day one bro, itu gak ngegelnya. Udah, mam belum nih mau mam. Tadi tuh kita dikasih pilihan, mamnya itu ada nasi goreng udang, nasi goreng telur, atau sate ayam. Tebak aku pilih apa? Nasi goreng. Tebak aku pilih apa? Nasi goreng pakai nasi. Guys, why aku salah kayak
Guys, kalian tebaknya sama banget. Aku pilih sate karena aku lagi pengen sate. Lihat nih. Wait ya, aku ambil dulu satenya ya. Makasih Kak Aris. Cek YouTube Kak Mada. Nanti aku cek ya. Kira hari ini makan sate. Iya, Kak Mada kenapa? Katanya dia suruh cek YouTube. Iya, nanti kita cek abis ini. After dance. Kita makan dulu. Apa tuh? Deskripsiku ACC. Wow. Berarti kamu harus selebrasi tau kalau kata aku. Makan sate. Selebrasi makan sate. Miring. Miring-miring seperti ya, miring. Seperti apa, Jin? Gak boleh ngomong, Ci. Aku mikir apa, tau gak? Gak tau. Emang apa? Ya iya sih, ya, itu sih biasanya sih. Iya kan? Gak ada yang lain. Boleh, itu gak boleh kata-kata. Miring-miring seperti menara Pisa. Oh, benar. Oh, gak apa-apa. Eh, bukan dong. Geografis. Kakak. Ih, makasih ya, Sugap. Eh, wangi banget beneran. Itu sebenarnya. Apaan wangi, Ci? Lah, orang wangi. Wangi. Apaan wangi? Okay. Makasih, Kara. Kita makan sate malam ini. Kayak pengen ulur aku kan. Besok nah, gua kalau enggak ke kalau enggak ke kejar VC. VC maaf ya, Bro. Oh, sedih. Oh, jangan enggak VC. Aku VC besok. Oh iya. Aku juga VC. Harusnya di bandara itu. Siapa yang besok tadi? Video call? Sakit leher liatnya. Jasa leher dong, dimiringin dong. Dimiringin kakak. HP-nya. Masa kayak gini? Tapi kan sambil mau ngetik ya, Ci? Iya ya. Iya, iya ya. Iya, kasihan banget. Udah kayak mau taruh mana dong? Kalau kayak gini kayak enggak kelihatan. Kalau kayak gini kayak muka kita kayak komen deh. Iya enggak sih? Udah enggak apa-apa lah, Ci. Terima kasih Kak Banta. Leher nih, Ci. Jangan sakit leher. Aku sambil ngecas jadi kayak makan apa, Ci? Aku makan sate. Eh, mungkin aku bakal pakai sini gimana sih, Ci, buat video. Iya, satenya kayak diputer-puter gitu, plastiknya apa deh? Ah, ini. Lihat guys, ini kayak packaging. Ini adalah etalase nomor 5. Packagingnya diputer-puter begini loh. Aku udah berhasil buka. Kamu puter ya? Oh iya, lihat. Enak ya? Enak. Karena dia wangi. Sate ular kobra enak loh, Ci. No. Buset. Serem banget tau. Ih, aku enggak bisa pengen taruh di tempat yang lebih ini nih. Sempit aja. Iya, kayak kasihan deh sini nih. Kasihan mereka enggak bisa nonton. Di sini sih. Oh. Tapi ntar kamu. Kalau di sini emang bisa. Enggak bisa, enggak muat tuh. Muka aku cuma setengah. Guys, kalian mau nonton begini enggak? Kalian mau nonton kayak gini enggak, guys? Hati-hati aja lah, Ci, lah yang benar aja. Makasih ya Kak Angger pumpkinnya. Guys, kalian lebih pilih nonton kayak tadi apa nonton mulut aku kayak gini? Eh, tuh nggak apa-apa katanya. Ciput seperempat layar. Tapi kalau kayak gini ya guys, kalian tetap bisa ngeliat aku ngomong tahu. Terus, oh iya konsepnya ASMR. Oh, aku mau kayak gitu deh. Ini pakai wifi atau nggak sih? Enggak, aku pakai kotak. Eh, ternyata rambut aku ini banget ya, kayak banyak banget ya. Emang jadi rambutnya tebal? Iya, tebal banget. Aku kayak, aduh. Kenapa juga?
kayak heboh banget rambut aku. Makasih ya Kak Diki. Malah aku pengen tahu sih. Aku nggak pengen rambut aku sebelah ini. Jadi kayak gitu lebih nggak enak sih mendingan di sini. Nih. Guys, kalian lihat live Cici sekarang juga. Makan guys. Terasa dikarungin. Aku ngambil dua guys, soalnya gak ada yang ngambil. Karena satunya bakal aku intek. Jujur mah. Itu berarti harus banget. Hei, jatuh. Jangan lupa makan kak, makasih ya kak. Maaf banget, aku harus landscape ya guys. Tapi makannya semangat ya, sama-sama. Aku pengen cabenya dijen, tapi aku takut ini. Terima kasih karena jujurnya. Karena aku yang gak enak. Jangan dipaksa sih. Wede, ada muka. Tapi kayaknya enak nih Ci. Iya makanya kan. Sambal matah gitu guys. Ih, pengen banget. Ada sendok gak sih? Makasih Kak Gede. Kak Gede makan kan? Makasih Kak Diki. Ci ada Kak Gede. Halo Kak Gede. Kamu kayak agak vintage gitu sih. Kamera kamu? Ya, kamu ganti agak ganti settingsnya apa enggak? Enggak. Tapi viewers kamu nontonnya ada vintage-vintage gitu enggak? Aku enggak ngerti guys, kalian kalau nonton live aku kayak mana? Siapa sangka? Apa tuh? Apa tuh? Rasa apa satenya, Ci? Rasa ayam dong. Rasa yang pernah ada. Ci. Yes. Gini kan kelihatan, Ci. Ntar kalau leher kamu sakit ntar ini. Ini kok bau ya? Nggak kan? Iya udah bagus. Iya, lagi bagus sama. Kita nggak usah pakai itu. Makan nasi. Ini to be realistic aja lah ya. Sambelnya digigit. Bungkusnya. Makasih Kak Diki. Udah lapar. Kalian pasti gitu juga kan? Ya udahlah ya. Apa tuh? Apa? Quotes kajian 24. Apa emang? Nggak tahu tadi yang mana sih? Aku udah sampai Jogja sih, makasih ya. Tadi aku udah liat kapalnya paling depan tahu. Lihat gak tadi? Ada. Kamu tahu kapalnya nggak? Jadi bikin SP. Enggak, soalnya aku sama aku iya, mirip sama aku. Gimana aku tahu kalau gitu? Jadi aku bisa bikin SP. Oh, kenal. Tapi dia udah tahu kan. Ya, I'm sorry. Makanya. Chelsea satu kamar sama siapa? Aku sama Ciput tapi ada tamu tidak diundang. Ada, there's a special guest di sini guys. Nama dia siapa ya? Tebak. Kajen. Tebak tapi disebutin dulu gimana? Ya, ini. Ada lagi. Ayam. Fruit. We have watermelon and what do you call this? Apa sih namanya ini? Emang Chelsea menang, Cel? Iya, Chelsea menang. Iya. Ini. Yo, Beneran? Iya beneran. Wih. Cici jangan gitu juga ya beneran. Aduh, Cici sampai disbelief loh guys. Ini bener-bener. Terima kasih kak. Abisnya biasa kan nggak pernah menang Cel. Terserah Cici deh. Chelsea ternyata dia bisa marah juga kalau ngomongin tentang Chelsea FC. Padahal Chelsea sebelumnya nggak pernah marah loh guys. Dia marah cuma gara-gara Chelsea FC doang. Ini bener-bener mukbang banget. Karena wih, ada skydive. Makasih ya, Kak. Aku yang kayak mukbang banget. Makanya, Riz. Makan terus. Iya dong, makan dong. Karena kita abis bekerja. Wih, deh. Wih, really? Gak salah kan? Gak salah. Kita abis have fun, wih, deh. Ceritakan tentang hari ini, seru banget guys tadi. Gila. Iya. Aku juga tadi suka sama tadi siang. Emang kamu gak suka? Kamu gak gitu suka sih. Tadi kan kita makan siang kan, kayak di restoran gitu ya. Menurut aku enggak enak. Dan itu restorannya tuh aku suka interiornya karena dia kayak bambu-bambu gitu. Tempatnya bagus. Tapi makanannya sih menurut aku ada yang lebih enak sih daripada itu. Jadi kayak dia tuh kayak gak ada temboknya tapi kayak bambu semua. Jadi kayak tembok kayak tiang bambu terus kayak sampai atasnya bambu juga, guys. Kayak beras panda gak sih? Beras panda? Oh. Kan panda di bambu? Paling enak sih. Sumpah guys. Bener dong. Aku orang Jawa. Aku suka kecap. Emang bisa itu begitu? Lu cari yang panjang deh.
Katanya cuma dapat 5. Dan aku maksudnya cuma angkat semua tahu. Cel, belum makan ya, Cel? Udah. Udah, Ci. Tadi kan aku kan yuk nyari kayak 3 pizza gitu, Ci. Oh, iya, ya. Kenyang gitu. Udah cukup banget aku pakai WiFi. Tadi kan tadi. Kan kamu mau nunggu nasi goreng kan, Cel? Aku kira ini. Woi, woi. Ya, aku loh, guys. Padahal this is the seed of the watermelon. That's why aku kayak gini kan tadi. Aku kira kayak apa gigi aku kayak didn't fall out gitu. Enggak kuat ngeliat mata sendiri. Masih ada pizzanya enggak, Ci? Mana ini? Masih. Tapi aku ambil pizzanya. Guys, aku kira ini gigi aku yang putus tahu ya. Guys, jadi seneng banget aku, guys. Kita kalau perform, biasanya kita dikasih makanan, sini ada pizza. Tapi tadi aku gak bisa makan, karena suatu hal. Ternyata itu fear of the watermelon. Kira ini gigi aku sakit lagi. Si aku jadinya pakai kuota, Ci. Ya udah, gak apa-apa pakai kuota. Kalau wifi kayaknya makasih ya pada aku. Tapi kalau kuota juga nge-lag, Ci. Enggak, kok gak nge-lag. Jadi pakai kartu apa ini, Ci? Aku butuh kartu. Aku juga pakai itu, Ci. Sumpah tapi nge-lag banget. Kayak kamu beda ya? Ini ada apa sih? Kayak ada tempenya. Bukan ya, cabe ya? Itu tomat, Ci. Aku juga pakai itu makanya aku. Jangan lupa minum, Seng. Ambilin. Makanya aku bingung mahal-mahal tapi kok jelek gitu. Gak boleh gitu, Jane. Mahal-mahal kok jelek. Iya. Sumpah aku pengen. Aku suka banget tahu kayak bawang-bawangan. Bener nih, wak-wak-wak. Kalau ada cerita bawang merah bawang putih, kayaknya kamu cocoknya jadi bawang merah deh, Jen. Kenapa gitu? Cocok menurut aku pedes. Iya, enggak mau pedes. Aku jadi apa cocoknya? Ini gelas aku itu mah aja bawang putih lah. Enggak ada sumber. Ready. Enggak ada. Kayaknya sih Jen mukanya gahar-gahar gitu. Iya tahu, masa si Jen bilang kamu galak, padahal kamu enggak galak tahu. Iya, tapi kalau Jiji udah mau udah kalau kalian udah denger Jiji ngomong itu kayak kalian nganggapnya dia baik banget gitu. Makasih Kak Dwi. Tapi maksudnya kalau aku diem ya. Kayak galak-galak gitu, kayak serem gitu, kayak enggak. Padahal emang enggak. Kayak cewek-cewek hits yang judes gitu, guys. Wede, cewek-cewek judes. Kayaknya tuh gara-gara mataku tuh lumayan kayak sipit ya. Kalian enggak usah self-claim ya, tapi kayak ya emang lumayan sipit. Ambil nasi goreng kita ya. Ya, mau dong. Boleh. Aku juga mau. Halo, Chelsea. Halo, guys. Bentar ya, Kak. Di hotel biasa ada es krim, Cel. Bentar ya, guys. Iya, tadi kita makan es krim di makan siang. Maksudnya kan di restorannya itu jadi jual es krim juga. Kalian belum ambil kan nasi goreng? Belum, mau ya, Cel? Makasih, Cel. Jadi tadi di restorannya ada es krim juga. Weh, es krim. Siapa suka makan es krim? Aku. Aku sih. Aku banget. Es krim over everything. Tapi tadi aku gak makan. Kok dia jadi kepala doang ya? Kepala, pundak, lutut kaki. Aku makan nyanyi. Kepala, pundak, lutut kaki. Kok perutnya gak disebutin? Ya, itu mah. Ntar aja lah. ya si Chelsea terputus. Iya. Ini si Chelsea ini tahu dia sinyalnya kasian banget. Aduh ini gimana ya? Pengen aja toh. Nggak PC dulu ya. Kenapa nggak PC Mas Al? Batu UMKM Jen. UMKM apa Jen? Ini. Apa sih? Oh. Kayak toko yang masyarakat itu loh, apa sih panjangannya? Unit apa ya? Enggak boleh dibahas. Enggak, itu mah bukan merek sih. Enggak. Bukan, itu bukan merek, itu kayak bukan merek. Tipe ini ya. Sarah gua sih. Enggak dong. Itu kan toko. Enggak. Oke. Nanti aja bulan depan. Bulan ini juga, bulan depan juga, bulan depan lagi juga. Kamu masih abis mau makan? Abis duit, Cik. Apa-apa? Kamu masih mau makan nasi gorengnya abis ini? Aku gak tahu kenyang apa enggak. Tapi ini aku gak kenyang, Cik. Kalau ada yang gosong jangan dimakan ya, Jen? Kalau apa? Kalau ada yang gosong jangan dimakan ya. Kenapa emang? Kanker lah. Kamu bisa kanker ya? Iya, kalau misalnya sate gosong jangan dimakan, guys. Aku gak tau. Sama ini kamu makan lagi. Malah enak bagian gosongnya. Jangan. Aku selalu gak dibolehin makan. Makasih ya, Cik, udah dikasih tau. Habis masih. Ini aku langsung tetap makan lagi. Jadi kamu gak usah ngadeng-ngadeng. Enggak. Pasti mama aku kalau nonton seneng banget nih. Kenapa tuh? Karena mama aku yang selalu bilangin, jangan makan ya kalau ada yang gonggong.
Kalau mami aku justru makanlah sayang kalau dibuang. Ya mami aku Cina pelit. Cina medit. Mama kita berbeda. Mami aku Cina, mami kamu Cina, tapi muka kita berbeda. Jadi seperti apa? Enggak apa, itu namanya keberagaman yang indah. Enggak lah, tapi aku soalnya Jawa. Kita lagi di Jawa sekarang ini, lagi di Klaten. Ini kenapa ya aku terus gini? Nanti gue berhenti lagi. Dia pakai wifi soalnya itu. Dia pakai hotspot apa? Tolong diinin aja lah, Cik. Coba pakai kuotanya aja. Tahu tuh kalau keputus malah jadi ulang lagi. Anin dia kemana? Tiap kali aku ini ya, tiap kali aku live ya, selalu ada yang nanyain Anin. Anin lagi di kamarnya. Anin lagi di kamarnya. Kalian ada yang makan bawang segede ini gak sih, guys? Aku makan. Si, sumpah. Aku suka bawang banget. Si, yang bener aja, Ci. Cuma gak bawang segede ini juga, Ci. Ini setengah bawang loh, Ci. Si, ngadoin setengah bawang. Kan gak apa-apa. Ih, aneh. Bau lah. Ini aku makan bawang. Enak. Real mukbang. Tapi lucu banget. Apa bener? Apa? Save nomor WA aku ya. Terus dia tulis nomor WA-nya. Udah save, Ci. Jian, mau Jian, situ kan? Jian nggak kali? Oh iya nggak tahu. Itu kamu Jian? Iya coba. Kita emang iya. Nggak iya. Tahu. Siapa tahu nyamar. Cici, Cici. Nama Jian banyak Cici. Cel, itu aku kita pindahin ke data Cel. Sumpah makasih. Soalnya ya, mati tadi. Iya. Apa nih waduh? Hai, Jen Pipi come. Gimana hari ini? Oh iya, makasih ya kakak. Peka banget deh. Aku aja gak sadar. Cie, lucu. Desden sekamar apa pisah? Pisah. Mereka pisah. Gak bisa digabung guys. Enggak, maksudnya karena mereka udah selalu di kosan udah bareng. Aku jadi mereka juga aku mau pisah. Iya dong, udah tiap hari iya, bareng. Bener juga. Kok kita jadi kayak ini sih? Kayak tempat tanya-tanya, tempat kamar. Kita makan lagi satenya. Satenya aja gak usah nasinya. Kamu siapa roommate-nya? Siapa roommate aku? Aku gak ada yang jawab. Sumpah guys, Jen lagi. Tadi kayaknya luar ya. Tidak. Ya pasti roommate aku bukan Jen guys. Karena Jen ini cuma datang doang. Datang tadi undang, pulang tadi antar. Jalan tuh. Iya, jalannya. Gua gak percaya sih kayak gitu-gitu sih. Makasih Kak Bimanyu. Ini sampai kapan sih give idea tuh kayak serem-serem gitu? Nah, jadi ya makanya. Karena mungkin live idea itu dibuat pas masa Halloween gak sih? Tapi kan udah lama gitu. Udah lama ya? Maksudnya kayak sekarang udah. Oh, pas lagi event Halloween dibikin stiker baru. Baru tapi sampai sekarang masih ada gitu. Cuman maksudnya jadi kayak sekarang udah over. Waktunya udah lewat. Harusnya kalau sekarang tahu enggak apa? Stikernya. Sekarang stikernya itu Chinese New Year. Tahun apa sih kita tapi ya? Tahun ini. Au. Apa sih tahun apa, guys? Tahun apa, guys? Sapi apa? Apa ayam? Apa babi? Aku enggak sabar dapat duit. Sumpah tadi aku like dapat tadi, guys. Naga. Naga. Jadi CEO-nya apa sih? Kambing. Kamu apa? Nggak tahu. Ada monyet, ada ular. Ayam nggak sih, nggak tahu dah. Aku lupa. Ada aku sih kerbau. Kerbau. Coba tebak kalau sih kerbau kelahiran tahun berapa? 2000. Iya guys, maaf ya, bulan kan. 7. Salah. Tiba-tiba error gitu kan guys. 2008. 2005. Salah. 2005. Coba last change. Kalau benar aku kasih dia. 2008 tadi. Last change salah. Salah. Apa ya? 2005. Dari kamu mulai awal kamu tuh 2005. Ih, aneh banget. 2007 sih. 2007 terus 2008. Ya udah salah pokoknya. Salah dua-duanya. Iya. 2009. Iya, 2009.
Duh, mereka aja tahu 2009. Ya udah. Tapi kalau 2006 apa sih onnya? Aku enggak tahu, aku lupa. Aku juga lupa. Makasih Kak Arif. Aku udah dikasih tahu sama mami aku tapi aku lupa. Lah. Aku makan satenya cuma setengah doang. Aku setengah lagi mau makan nasi goreng. Oh ya. Aku cuma makan satenya doang nasi. Boleh peka gak, Jen? Aku gak bisa ambil makanannya. Maaf ya, aku gak sepeka itu. Sorry deh. Apa tuh? Aku gak buang sampah. Ih, sedikit bakal ada sesuatu di bulan ini. Apa? Kok ada bisa 2009? Bisa dong. Masa gak bisa? Telat gak nih, Ci? Enggak. Nanti di spill. Iya, spill ya. Beneran ya, beneran ya. Minum dulu ya. Buang sampah di mana? Ci, ada plastik gak, Ci? Bentar ya. Buang sampah pada tempatnya ya, Jen. Justru itu. Pakai plastik biar gak bau. Dan tidak bekas. Be right back. Tadi aku baru makan pizzanya satu tahun. Ambil, ambil tuh, aku sengaja ambil. Ini apa nih? Keju. Gila, Ju. Di sini ada microwave gak sih? Yes, sir, we did. Gak ada mana, gak ada kantong. Udah gak apa-apa, Ju. Tolong depan aja masih. Pesan nasi goreng. Dan aku ambil nasi goreng. Nasi goreng, nasi goreng. Jangan lupa jaga kesehatan ya, Cel. Iya, thank you so much, Kak. Kakak juga jaga kesehatan juga ya. Stay healthy. Nasi gorengnya gak akan aku makan banyak. Nasi pizza itu ada banyak macam-macam pizzanya. Ada banyak varian pizza. Misalnya ada chocolate pizza, ada pineapple pizza, ada pepperoni pizza dan lain-lain. Annyeonghaseyo. Kalau burger itu doang lagi kan. Jadi I'm kind of bored. Cia dapat salam dari kamu deh. Masya Allah, bang mudik. Si paling bang mudik. Kodok goreng atau kelinci goreng, guys, nomor satu. Aku gak bisa kodok. Soalnya itu haram. Si, pada ngomongin tembok, Ci. Gimana rasanya jadi tembok? Iya, aku udah haram, Ci. Iya. Terus kelinci itu, aku kafian kalau makan kelinci, Ci. Tapi kelinci boleh. Ci, Ci tau gak, Ci, kemarin pas Aita kata. Bisa gak, Ci, nanti jatuh. Enggak bisa makan kelinci. Oke, kenapa jadi ngambil misi dulu sama aku? Kamu gak suka itu ya, Jin, ternyata. Gua curi juga nih tembok ntar. Gimana curinya? Ternyata aku makan pizza, guys, jadinya. Eh, menurut kalian enakan kayak gini apa kayak gini? Apa sama aja ya? Makasih Kak Cedar. Gimana performnya tembok? Ih, kalian kayak ini banget tuh, kayak interest banget ya sama temboknya. Kayak suka banget sama temboknya. Itu, tau gak Vivi kemana pak Aita kata? Milenial Tobira sih. Apa? Aku lagi Milenial Tobira, endingnya jeng-jeng gitu kan. Kaki aku gitu. Sakit banget. Kayak kepepet gitu. Ininya. Yang kemarin banget. Kemarin. Kaki aku tuh kayak plek gitu. Plek. Tapi bagian betisnya tuh ketar. Iya, jadi sampai sekarang sakit enggak? Pas JG itu buat dia aku kayak aku ngilu beda. Jadi aku ngilu. Kalian pernah kan kalau misalnya kalian tidur malam-malam terus kalian tuh kayak tiba-tiba kebangun karena kaki kalian ketarik feeling banget, feeling banget. Iya kan? Kayak gitu tuh rasanya. Jadi pas JG itu enggak. Au. Apalagi kalau abis latihan, Jin. Kalau abis latihan yang kayak kita lama gitu latihannya kayak pasti capek banget. Benar-benar. Itu sebenarnya kayaknya kurang pemanasan guys. Kalau enggak emang kayak over gitu lah. Itu gerakan. Jadi ankle ya, bukan ankle kak, kayak uratnya kayaknya deh, uratnya ketarik gitu. Tapi sekarang udah oke, okay, udah fine banget, udah nggak ada kenapa-napa. Fine, gue encana, teng neng neng neng. Ku menahan rasa sakit. Enggak sih, Ci. Udah aja. Oh gitu. Sesakit itu nggak jadi. Enggak sih, bisa ditahan. Kayak kalau misalnya ada lagi show gitu, kalau sakit ataupun apa tuh kayak bisa ketahan gitu kan? Iya, karena kita tetap lanjut gitu lagunya.
terus kayak malah jadi ya udah biasa aja, jadi nggak kerasa sakitnya. Nah, kerasa sakitnya itu di akhir-akhir sih. Baru udah selesai. Pas aku keluar dari selesai tuh JKT48 nih, keluar dadah. Pas mau security rally aku pakai, aku kayak urut-urut dulu. Nah, pas udah oke baru main juga tau aku rada kayak kurang fit kemarin. Tapi kayak ya udah gitu loh, kayak kalau sancio kayak enggak berasa tau. Kayak abis itu pasti baru kayak berasa. Dan kemarin itu kita kan juga baru ini kan, baru apa latihan fisik. Jadi tapi oke okay lah. Semoga kita bisa ketemu ya. Minggu aku udah itu berapa kali? Bleeding. Bleeding. Video kali ini. Kayak pas workout juga. Kemarin juga kata kecapean. Makasih Kak Dwi. Makasih Kak Mali. Kenapa maaf kalau malas? Tadi ketemu sama Kak Jekli. Makan Kak Marsha. Itu rasa apa sih? Kena. Tuna favorit mami aku tau. Aku gak suka tuna. Apa Cinzo-Cinzo suka banget tuna. Kamu stop ngelompokkan Cinzo suka tuna. Gak semua Cinzo suka tuna. Dan gak semua yang bukan Cinzo gak suka tuna. Tapi sebenarnya kalau katanya ya, kalau katanya yang aku dengar-dengar, makasih Kak Al, katanya iya ada Kak Aris. Makasih Kak Aris. Kak Aris pindah-pindah ya. Kalau yang aku dengar-dengar dari orang, katanya tuna tuh kurang best seller. Iya, emang kayak. Padahal enak banget. Maksudnya kayak kalau misalnya dibanding salmon gitu-gitu ya, ini kurang. Ini oke lah. Makasih Kak Anggir. Tapi yang aku rasain dari tuna, bukan pizza ya, emang pizza. Tuna beneran kayak di sushi gitu. Sashimi tuna. Enak. Ya aku kan suka banget sama sashimi. Enak sih. Aku suka-suka aja, cuman kayak tuna mayo gitu loh. Enggak enak. Ya itu kan itu bukan. Aku sukanya nasi goreng tuna, malah aku suka nasi goreng tuna. Ya itu kan tunanya dimasak di tim. Maksud aku sashimi. Emang sih suka sashimi tuna. Aku enggak pernah coba sih sashimi tuna. Enggak enak banget. Enggak sih, enak. Cuman mungkin orangnya salah masak. Jadi enggak kayak aku kah? Makasih Kak Lonely Hunter. Wih, Kak Alif ada lagi di sini. Kok banyak yang nanya tingginya berapa sih? Terima kasih Kak Cisboy. Banyak tinggi aku berapa? Hah? Banyak yang nanya tinggi aku berapa? Emang buat apa deh? Aku tuh kali itu gak boleh. Buat ini sih, buat jadiin pacar Ebo. Wih deh. Enggak, itu tuh privacy guys. Karena kayak dari PIDB aja aku kayak ter... Aku berdirinya paling kayak ketiga kan. Ketiga pendek kan. Emang pendek sih. Jen! Keluar! Jangan dong! Lihat guys, lucu banget platingnya. Plating. Apa nih? Dari nomor 3. Nomor 3 kita ada kakak. Ketiga pendek, aku kirain ketiga tinggi. Jadi itu dong guys. Tapi emang bener kan sih, aku ngomong sesuai fakta. Tidak difitnah, wes. Nggak tahu deh, Jen. Kayak yang itu, Ci, fitnah-fitnah. Fitnah apa sih? Makasih Kak Gire. Tadi di warnet pas pakai Spiderman. Ini kakaknya pakai Spiderman. Kali kamu lihat enggak ada yang pakai Spiderman? Mana? Di tadi di Klaten. Di festivals. Di mana? Di tengah. Di tengah deket nol. Lucu banget dia pakai ini, pakai kayak apa namanya? Ini loh. Apa namanya sih aku lupa, topeng Spiderman. Number 5 we have Kabejo ini. Thank you Kabejo. Banyak banget orangnya. Jadi angkat aku jadi adikmu. Terus kalau abis jadi adik aku mau ngapain? Terima kasih kakak-kakak. Spill outfitnya dong. Ya, ini bisa dibeli di etalase nomor 5. Aku tuh kalau abis saran nomor punggung dong. Nomor punggung yang bagus apa, Jin? 05. Atau 2, 3. Kenapa ulang tahun kamu? Oh, tapi nomor punggung yang keren ya menurut aku ya. Nomor punggung yang satu huruf doang. Satu angka doang. Ya, misalnya, bisa dong. Makanya kayak jarang jadi keren menurut aku. Kayak misalnya 5, 7. Dua-dua ya gak, Ci? Ini dong, harus dong kalau misalkan dua-dua. Ulang tahun aku. Makasih ya Kak Aris, jet pribadi. Tadi barusan Kak Aris. No kan, Kak Aris pindah-pindah.
Makasih Karepan. Dulu aku belajar tentang ini tau. Transmigrasi burung apa ya? Burung apa gitu, pokoknya kayak dia tuh transmigrasi mulu. Kayak Kak Aris nih kayaknya nih. Apa ya? Lupa lagi. Ada pelajaran aku belajar IPA. Yang aku tahu itu. Makasih Kak Edo. Apa ya yang tau? Burung ini gak sih? Burung unta? Burung terseng apaan? Kok burung unta sih? Iya gak sih? Burung unta mah di teater. Burung di Ramune. Itu gak bohong. Di Ramune. Sengaja memperlambat diri. Bagiku dia adalah lovers. Baterai kok abis duluan ya, Ci? Dicas dong, dicas dong. Aku aja sambil ngecas. Oh iya, kamu bisa. Terus ya. Ini gak makan. Aku habis beli kabel tau. Kabel ini, kabel casan. Soalnya tadinya, makasih Kang Ger. Tadinya aku kan bawa kabel casan aku kan. Casan power bank, bukan casan yang biasa. Casan power bank aku. Terus tempat aku pinjem. Terus tiba-tiba habis dipinjem buntung, guys. Kayak copot-copot gitu loh. Terus aku akhirnya ganti rugi lah. Enggak bisa, akhirnya aku beli baru tapi warna pink. Yay, rose gold gitu. Harusnya jadi minta ganti baru. Karena dia harusnya bertanggung jawab, Cici. Ya gak apa-apa lah, kan gak sengaja. Itu tidak mengajarkan orang bertanggung jawab berarti. Ya tapi kan gak sengaja, gak apa-apa lah. Ya gitulah. Tapi aturan kalau dia punya rasa kayak gak enakan gitu kan harusnya gitu ya, Ruki. Gak apa-apa lah. Bercanda. Tapi kan kalau teman dekat aku ya. Kalau misalkan aku habis makeup, Jen kayak ini tahu kayak bawa matanya hitam. Bawa mata aku kayak hitam gitu. Karena dia eyeliner luntur jadi kan. Iya, kayak mata aku tuh kayak gampang ngelunturin gitu. Aku juga kok. Menurut aku yang paling luntur itu Elin. Oh, iya, soalnya dia keringetan ya orangnya. Aku juga keringetan. Cuman kalau misalnya dilihat-lihat matanya enggak bentuk matanya. Nggak tahu sih, tapi dia selalu... Padahal kalau tutup mata tuh kayak kenceng gitu loh, Jen, nih. Maksudnya kayak... Kalau ngeblink tuh kayak kenceng, jadi dia kayak transfer ke bawah. Aku kenceng, sih. Ya, baru segitu kenceng. Mana skill biasa kamu, Jen? Iya, guys. Biasanya aku nampung makanan Gen 11. Kayak nggak tidur sebulan. Tidur kok. Nggak tidur, orang nugas mulut. Tidur kok. Itu gimmick semata. Tidur enak aja gimmick. Pantesan sipit banget. Gak boleh gitu ya. Berarti kalau aku tidur ntar berarti bakal jadi blok, guys. Tidur jangan begadang. Ini aku tidur ya, supaya ngerti aku tidur ya sekarang ya. Cek ya tema ada. Oh, ini polisi idol, Ci, yang ngomong. Siapa? Ini tau polisi idol gak? Ini mana orang? Sudah lah. Besok PC, yes. Gak apa-apa, Kak Jen juga sipit. Jen tuh kayak ada bandel, apa tuh tadi tuh? Ya juga ya, Ci, aku dibilang sipit, emang udah aku sipit sih. Kamu mah gak, ini gak sipit, Jen. Sipit tau, Ci, makasih Kak Aris. Hati-hati pulang ke Jakarta nanti, makasih ya. Makasih ya, Kak Ara, dikirim skydive. Makasih Kak Jacqueline. Mau yang sipit itu enggak sipit. Aku tuh lebih ke kecil gak sih matanya? Kayak enggak, mata kamu justru bulat tau kayak boneka gitu. Mata aku, aku selalu bilang fox eye tau. Iya, emang fox eye sih. Karena aku selalu dibilang kayak mirip Heji. Jadi matanya bagus tau, kayak naik gitu maksudnya. Iya, cuman kalau aku kayak terlalu senyum tau kayak galak jadinya katanya. Enggak sih, lebih ke alis sih menurut aku. Alis ya? Kalau Cici senyum, alisnya tuh kayak naik turun cing gitu. Kayak Cici senyum. Tuh, lihat KBC aku aja kayak tapi KBC aku gak terlalu galak sih, gak segala gitu sih. Coba senyum. Tuh, yeay, ada gini KBC lagi, makasih ya KBB. Tuh, udah belum. Kalau kamu lihat lagi harus tunggu ada yang kirim lagi. Makasih Kak Diki. Jepitan aku gak tuh, aja. Tuh lagi tuh KBC aku tuh, lihat. KBB, niat banget. Makasih ya KBB. Tapi di KBC aku rambut aku panjang banget ya. Makasih ya Diki. Ya kan emang rambut Cici panjang dari awal. Sekarang kan Cici tuh mendek. Dulu pas udah pada tau belum sih kalau Cici dulu tuh rambutnya coklat. Maksudnya ini. Viewers aku apa teman-teman?
tahu nggak sih mereka? Nggak tahu deh. Mereka nggak tahu deh kayaknya rambut aku coklat. Jadi tuh dulu rambut terbagus tuh nggak sih? Pas pertama kali aku datang audisi kan aku datang audisi telat gitu kan sih? Iya, yang kedua. Cici mah emang gak pernah liat aku. Orang kamunya di belakang duduknya kan beda absen kita. Aku cukup kan. Nah, di situ aku datang lumayan terlambat gitu guys, kayak sekitar terlambat 20 menit. Enggak, ding. Iya, ding. Tapi emang belum mulai gitu kan, terlambat tapi belum mulai. Nah, terus aku pertama kali lihat gitu Cici, ya? Enggak, Cicinya itu dari belakang karena aku duduknya bener-bener kayak di belakang Cici. Nah, rambut Cici dulu coklat diwarnain gitu kan, coklat. Iya, dulu aku rambutnya coklat tau. Coklat pirang, pokoknya bagus banget ya, terus di curly, panjang. Iya, dulu aku dulu juga curly rambut. Cici curly banget ya anak kayak dulu. Iya, sekarang kan tapi enggak boleh. Dari situ tuh aku kayak, ah udah, enggak bakal menang udah. Enggak bakal masuk gitu, enggak bakal terima audisi. Ah udahlah pulang dah. Udahlah. Terus mau kayak bener-bener cantik-cantik banget. Terus tadinya tuh pas perkenalan pun aku masih coklat tau, Jen. Pas perkenalan ya guys, iya, bener-bener. Oh iya guys, kita ada bikin video perkenalan tapi enggak pernah di-post sampai yang mana sih? Itu di-post loh, Ci. Enggak, perkenalan yang kita pertama kali audisi. Iya. Yang habis diterima kan, terus kita bikin video perkenalan. Jadi habis ditanya pertanyaan. Iya. Gimana perasaan kamu gitu-gitu? Kayaknya emang enggak di-post deh, kayak buat data gitu. Sama Kak Beni ya sih? Iya, sama Kak Beni. Sama Kak Beni kan. Nah, itu tuh kayak enggak pernah di-post gitu loh. Aneh banget, tapi sayang banget ya. Aku tuh pernah dimarahin sama Pak Ais tau. Dia gara-gara kan harusnya pas pertama kan rambutnya udah hitam kan. Aku tuh masih coklat. Jadi guys, aku tuh tadi aku kalian ingat enggak pas aku perkenalan, rambut aku kayak dikuncir begini kan, di belakang doang kan. Itu gara-gara rambut aku masih ada coklatnya. Makasih Kak Paradipta. Tapi Cici enggak sadar ya kalau aku pas audisi rambut jadi coklat. Nggak sadar. Sadar kok? Sadar. Iya, aman juga coklat. Dulu aku juga rambutnya coklat terus kayak di curly juga. Tadi suaramu tenggelam. Sekarang udah enggak aman enggak? Makasih ke Pradipta. Makasih Kak Surya. Sebenarnya aku awalnya tuh kalau salam dari paket. Apa nih salam dari paket? Kalau aku dulu awalnya pas kecil makasih ke Pradipta. Wis, dikasih Kak Abisha. Wih. Jadi makasih Kak Anggir dikasih skydive. Jadi dulu tuh rambut aku pas kecil tuh rambutnya rada-rada coklat tapi hitam gitu loh guys. Terus tiba-tiba kayak aku sama saudara aku, aku main di rumah dia. Aku tadi cuma janjian main-main ke mall doang. Aku main ke rumah dia terus nginep di rumah dia kan. Terus tiba-tiba namanya Jennifer kan sih. Terus tiba-tiba gini, Jen, warnain rambut yuk. Ini warnain apa? Coklat? Ini umur berapa? Itu sebelum JKT. Berarti baru-baru dong? Pas covid tuh aku nginep di rumah dia. Tapi tuh kayak gabut gitu di rumah nggak ngapa-ngapain, akhirnya Jen, ayo kita beli cat yuk warnain rambut. Akhirnya tau gak Ci, aku ngecat sendiri kan. Terus aku beli cat itu tuh ngeliling gitu Ci, kayak ngeliling komplek. Kenapa? Cari dari supermarket. Iya, ada di supermarket, justru karena di supermarket nggak ada nih di supermarket ini, kita cari lagi keliling. Pada abis gitu ya. Iya, aku juga ngecat pas ini tau, pas covid tau. Dulu dulu tuh aku tuh pertama ngechat ini dulu, Jen. Aku dulu ngechat ini kan tren banget kan namanya Peekaboo. Iya, Peekaboo. Aku dulu chat Peekaboo kayak coklat gini kan. Terus kayak Peekaboo lama-lama kayak jadi aneh, kayak apa coba sekarang kalau dipikir-pikir kayak iya kayak cuma dalamnya doang kayak apaan. Terus tapi jadi akhirnya aku kayak chat semuanya, jadi coklat semua. Jadi chat sendiri atau? Chat sendiri di rumah. Sendiri, dibantuin sih. Nah, awal. Di baru gue tidur. Awalnya aku gak ada tertarik buat ngecat rambut. Dan aku pasti mau ngecat rambutnya kayak netral aja lah kalau emang gue ngecat gitu. Kayak misalnya warna karamel tau kan sih, gitu. Nah, karamel itu gak? Gak tau sih, yang mana sih? Itu merek itu tuh aku pengen beli yang karamel. Terus kayak tiba-tiba gak ada, akhirnya aku beli yang golden brown. Tapi ternyata pas kita keliling lagi, saudaraku tuh ketemu yang karamel. Udah akhirnya aku tetap yang golden brown karena aku udah beli. Aku pengen yang itu karena lebih warnanya lebih enggak terang. Pas aku cat, Ci, pas aku cat yang gold yang pakai golden brown itu, Ci, aku kira bakal coklat biasa. Pas udah dibilas coklatnya bener-bener kayak coklat terang, banget, Ci. Terang banget, Ci. Tapi emang kalau ngecat tuh awal-awal tuh bakal kayak agak gelap, terus kayak akhirnya tuh baru terang gitu tau. Tapi kayak bagusan menurut aku kayak pas udah agak terang. Maksudnya kayak misalnya kayak 2 minggu setelah cat tuh kayak bagi bagus-bagusnya gitu. Kayak like golden era. Masih ke Wahyu ya. Ke Mas Al pernah biru. Huh? Aku pernah biru juga, Ci. Beneran? Sebiru apa?
Tapi aku abis coklat itu, walaupun aku awalnya kayak, wah terang banget nih, itu gimana nih kalau sekolah diomelin gitu. Ya kan? Akhirnya, tapi lama-kelamaan kayak, kok bagus ya? Akhirnya aku jadi kayak, ini sih, pengen terus cat rambut. Akhirnya kan gak boleh tapi sekarang. Iya. Karena dulu masih covid kan, gak ketahuan lah. Pelit-pelit aku pirang. Makasih kalau bisa guys, ntar ya tunggu jadi ya ntar deh pokoknya ada waktunya. Aku pernah silver beneran, kok orang-orang pada sering banget sih. Terus teman aku dulu ada yang kayak hijau gitu. Aku pernah biru sih. Aku pengen ini tahu, pengen highlight. Aku pengen ini tahu. Pengen kayak apa sih oranye gitu yang kayak Anna Frozen. Oh iya. Dia lucu banget deh. Manusia silver. Ih deh rambut jadi manusia silver lagi. Ini mau live sampai jam berapa sih? Bentar lagi. Nah. Parah. Apa sih? Warna hijau sih biar kayak Joker. Aku balikin buat kamu. Aku udahan dulu ya guys. Good night, Ci. Good night ya. Aku mau pacar podium juga. Oh, ini. Pacar podium dan nomor 10 ada Kak Lonely Hunter. Thank you. Nomor 10 ada Kak Bira. Terima kasih ya, Kak. Thank you, Kak. 9 ada Kak Diki. Terima kasih Kak Diki. Ke-8 ada Kak Edo. Terima kasih ya Kak Edo. Ke-7 ada Kak Tommy. Arigato Kak Tommy. Ke-6 ada Kak Adin. Makasih ya Kak Adin. Ke-5 ada Kak Suryahan. Terima kasih Kak Surya. Ke-4 ada Kak Ara. Makasih banyak Kak Ara. Ke-3 ada Kak Anggir. Terima kasih Kak Anggir. Yang ke-2 ada Kak Pebi. Makasih Kak Pebi. Yang pertama ada Kak Aris. Terima kasih Kak Aris. Kamu Kak Aris juga? Cik, ini Kak Aris. ADP, Ci. ADP itu apa? Kak Aris Dwi Pradipta. Oh, jadi tiga-tiganya Kak Aris. Oh my god. Pelan-pelan Mas Supir. Oke. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Good night. Kita foto dulu. Bye-bye, good night. Makasih ya yang udah nonton. Makasih yang udah nonton di Klaten. Makasih yang udah nonton IDN Live. Bye-bye.